Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Mission, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV yang memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ya, di sini masih dalam rangka Idul Fitri ya. Sebelumnya di sini ada Ayu Ting Ting yang lagi makan es krim. Wow, enak dan cantik banget ya Ayu Ting Ting, bersinar dan bersih banget ya wajahnya. Semoga rezekinya juga selalu bersinar. Amin ya robbal alamin. Kemudian informasi selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting yang lagi berkunjung dan silaturahmi ke salah satu sahabat dan tetangganya. Di sini masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Lansir juga dari akun Instagram Dias Ayu Ting Ting, alhamdulillah masih edisi Lebaran ya, the best rojak family. Di sini captionnya, sehat ya Ma Aji Kokom, semangat ya Ma Aji, mohon maaf lahir batin. Etina Elis Ayu Ting Ting Shiva Shiva. Dari caption tersebut terlihat bahwa Ma Aji Kokom sedang sakit dan didoakan oleh Mom Ayu Ting agar sehat selalu. Pokoknya kompak selalu untuk keluarga Derojak. Semoga rezekinya selalu mengalir. Amin ya bang amin. Dan berita selanjutnya nih, ada yang lagi makan sore plus makan malam nih ya Ayu Ting Ting bersama keluarga tercinta nih, lagi jalan-jalan ya dan makan bersama di sebuah restoran nyami, enak banget ya. Dan dilansir juga dari akun Instagram Mom Ayu Ting, di sini menuliskan selalu bersama, alhamdulillah ya Allah, tulis Mom Ayu Ting di akun Instagramnya. Dan banyak sekali komentar, salah satunya dari Titin 5425, bahagia terus ibu Mom Ayu Ting dan selalu kompak bersama keluarga tercinta. Kemudian juga dari Ella sayang Umi, love you keluarga cemaranya Ella Mom Ayu Ting. Dari Setarwati, kebersamaan di hari weekend keluarga ayah rojak, love you. Juga dari Angkasa Bali 20, semoga Ayu Ting Ting family sehat bahagia selalu, selalu dalam lindungan Allah SWT Ayu Ting Ting 92. Terlihat di sini kebersamaan dari keluarga The Rojak ya. Tak lupa di sini ada sang calon menantu idamannya Mom Ayu Ting ya, siapa lagi kalau bukan Nanda. Kita doakan semoga Nanda dan Shiva segera halal ya, agar bisa selalu bersama-sama kemanapun mereka berdua mau ya. Doa yang terbaik untuk Shiva dan Nanda, semoga Allah mengabulkan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting, pas 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 sore. Wah, ada lagi nih pas sore akan datang menemani sore kamu biar makin seru bersama Andre Taulani Ayu Ting Ting Weni Cagur. Sore akan tayang tiap Senin sampai Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan akan mulai Senin 24 Mei 2020. Sore ini pas sore mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat karena ada Andre Taulani, Weni Cagur, juga Ayu Ting Ting serta bintang tamu spektakuler lainnya. Jadi jangan sampai terlewatkan pas sore. Sore ini pastinya membuat hari-hari kita semua semakin ceria. Weni Cagur yang selalu memberikan kebahagiaan tersendiri buat para fansnya, memberikan banyolan-banyolan dan kelucuan tersendiri ya. Dan tak bisa diragukan lagi, ada Ayu Ting Ting juga nih yang selalu memberikan hiburan tersendiri untuk sahabat semua. Juga ada Andre Taulani yang kelucuannya tak diragukan lagi. Jangan sampai terlewatkan ya, nanti sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat pas sore. Informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting, kumpul lagi kita lapor Pak Trans 7 Family. Yuhu, Ayu Ting Ting di sini lagi kumpul bareng bersama sahabat-sahabat dari acara lapor Pak. Insya Allah nanti malam Ayu Ting Ting belum bisa hadir di lapor Pak ya bersama sahabat-sahabat yang lainnya, tapi akan hadir di acara pas sore nanti sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Pastinya seru abis dan kocak, jangan sampai terlewatkan ya keseruan mereka. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Licious Official. Ya, schedule Ayu Ting Ting hari ini ya, ada di Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat.
Kemudian di Pulsar Trans 7.17.00 waktu Indonesia Barat dan Rising Star Indonesia Dangdut MNC TV pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai kelewat ya. Ayu Ting Ting hari ini ada 3 jadwal di stasiun televisi. Catat jam dan waktunya, 24 Mei 2021 hari ini Ayu Ting Ting di Brownies TV Pulsar dan Rising Star Indonesia Dangdut. Dari status tersebut, Khalifatul 86, wow, setiap hari sekarang jadwal acaranya 3-4 acara, Masya Allah. Ini orang rezekinya, padahal lagi pandemi. Penyanyi dangdut yang lain aja bingung mau bagaimana cari rezeki. Anak yang selalu memuliakan kedua orang tua akan selalu dilancarkan rezekinya. Masih banyak orang yang ingin menjatuhkannya, sehat selalu Aiting dan keluarga. Kemudian juga dari Hanya Mengembari, sukses selalu ke Ayu Ting Ting. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Jaga terus selalu kekompakan dan kesehatan dan selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Semoga bermakna dan semoga menjadi penghibur bagi sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.